بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita rapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Penawar Hati dan Penenang Jiwa. Dan kita masih lagi membahaskan tentang tanda-tanda hati yang sehat. Tanda-tanda hati yang sehat. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 163 pada nombor yang ketiga. Di antara ciri atau sifat hati yang sehat adalah tidak pernah berhenti dari mengingati Allah. Ataupun tidak pernah berhenti dari zikrullah. Dan tidak pernah ada rasa bosan dan jemu untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia tidak pernah menaruh rasa suka, sayang atau seronok kecualilah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan orang yang boleh membawanya ke sisi Allah dan mengingati Allah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini adalah di antara perkara asas yang mesti kita fahami dalam kita nak menilai ciri-ciri hati yang sehat. Hati yang baik, hati yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya ialah hati yang senantiasa zikrullah. Senantiasa
dalam apa keadaan sekalipun, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hati yang sangat baik. Kerana tidak ada jalan untuk kita mencari ketenangan hidup, mencari ketenangan jiwa, sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak kita menyebut dan mengingati Allah, hati kita boleh menjadi tenang, boleh menjadi sejahtera. Jadi ingat, tugas kita di atas muka dunia ini, selain kita mencari rezeki, mencari nafkah kehidupan, meneruskan hidup, maka jangan sesekali kita meninggalkan mengingati Allah. Kerana dengan banyak kita mengingati Allah ini, boleh meninggalkan kesan yang mendalam di dalam perjalanan hidup manusia. Sebab itu sebenarnya apa yang Allah Ta'ala telah susun dalam rentetan perjalanan hidup seorang manusia itu, itulah sebenarnya yang terbaik kepada kita. Itu yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah susun, itulah yang terbaik sebenarnya. Kerana itu, rajinlah kita mengingati Allah. Baik dalam solatnya, selepas solatnya, atau dalam apa situasi keadaan sekalipun. Mengingati Allah ini tidak semestinya perlu kepada memegang tasbih. Tidak semestinya perlu ada wuduk. Tidak semestinya kita menghadap kiblat. Tetapi mengingati Allah ini dalam bentuk yang sangat luas. Kita melihat apa yang ditonjolkan Allah, ditunjukkan Allah, diperingatkan Allah terhadap keadaan-keadaan yang berlaku, juga sebenarnya boleh mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Contoh kita tengok gempa bumi di Lombok yang setakat hari ini mengorbankan 98 nyawa. Jadi bila berlakunya gempa itu berlaku atas kehendak Allah. Allah yang arahkan bumi supaya bergegar di kawasan-kawasan yang tertentu. Dan bila kita tengok tanda-tanda video-video dan sebagainya, sebenarnya ia boleh dan sewajarnya menjadikan peristiwa itu boleh mengingatkan kita kepada dia. Begitu juga 2 minggu yang lepas, gerhana bulan penuh yang direkodkan, gerhana bulan yang paling lama untuk abad ke-21. Dia punya penuh dia tu, tempoh penuh dia tu paling lama. 1 jam 42 minit 57 saat. Itu direkodkan untuk abad 21 ni yang paling lama. Walaupun mungkin ke depan akan berlaku lagi gerhana bulan, tapi tempoh bulan penuhnya tu tidak selama yang terjadi 2 minggu lepas. 1 jam 42 minit 57 saat. Yang gerhana yang berlaku 31 Januari yang lepas. Kalau tuan-tuan ingat awal tahun, gerhana bulan super moon dia panggil. Blue moon ataupun super blue blood moon. Yang itu gerhana penuhnya 45 minit saja. Yang baru ni hampir 2 jam. Jadi ini semua peringatan Allah supaya kita memandang dan melihat gerhana itu dengan tanda kebesaran Allah. Memandang diri kita ni adalah makhluk yang sangat kecil.
terlalu kerdil. Baik itu Islam galakkan kita, fasiru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi. Tak, jalan atas muka bumi, tengok keindahan alam, naik gunung ke apa benda sekalipun, supaya ada timbul rasa kehebatan Allah. Dan di situ nanti kita nampak bagaimana hebatnya penciptaan Allah. Dan akhirnya dia akan mendidik kita menjadi hamba yang tahu bersyukur. Nah, ada masa-masa kadang kita bercuti kan, bawa family apa, pergi laut ke sungai ke mana-mana lah. Nah, di situ kita akan melihat kebesaran Allah yang sangat hebat. Saya pergi 2 minggu lepas, lebih kurang. Alah, Selasa 2 minggu lepas. Kawan-kawan ustaz juga, dia ajak masa tu tengah hangat juga musim durian tu. Sekarang ni dah hujung-hujung kan. Jadi dia ajak lah, dia kata, ustaz jom pergi kampung ana dekat Jerantut, kita pergi makan durian. Jadi, yang dia maklum ke saya macam tu aja, pergi kampung dia makan durian. Jadi saya pakai baju macam ni, seluar selek, kemeja. Kebetulan pagi tu saya ada kursus. Habis half day kursus, janji kat Shell sebelum Tol Gombak tu, pick up kat situ, jalan. Rupanya bukan makan durian saja. Naik 4x4, masuk hutan, cross sungai, parking, lepas tu turun, bawa semua durian makanan semua, jalan kaki pula, menyusur hutan dengan batu-batu sungai, baru sampai ke air terjun. Jawapan dia, mandi pakai baju kemeja jawabnya. Sebab salah information. Dekat saya je dia tak beritahu. Kat ustaz lain semua buat track shoot. Memang hampir betul. Jadi tuan-tuan, kita pula jenis tak boleh tengok sungai, kita nak terjun je. Sayang tuan-tuan, tempat cantik, info tak tepat. Kan, tempat cantik tuan. Nak masuk tu memang, kalau orang tak calang-calang, taubat nasuha dah rasanya. Takkan pergi dah. Itulah kali pertama dan terakhir. Kan, kita naik 4x4 tu, kira kalau ada slip disc tu boleh elok lah slip disc tu. Melantun-lantun dalam kereta tu kan, di repair balik. Jadi, tempat cantik tuan-tuan, bila kita sampai situ, semua terdiam. So, ustaz ni ramai, so, ustaz ni. Kami pergi kat 20 orang. Terdiam tu pasal melihat kehebatan ciptaan Allah. Air terjun dia berlapis-lapis, lepas tu tempat air tu jatuh tenang, tapi dalam tu 2 kali ganda saya. Jadi yang sayang tu pasal pancing pun tak bawa, tu yang saya ingat hati sungguh. Ikan kelah ada tuan-tuan, kami teropong pakai Google kan, cermin mata Google tu, mau besar lengan ni tuan. Ikan kelah, jenis-jenis ikan sungai, dia dah lah, dia tahu kita tak bawa pancing. Dia buat show kat dalam air tu. Memang haram sungguh ikan ni. Tak, dia tahu kita tak mengumpan dia hari tu. Wah, dia berbahaja lela. Dia tayang bodi dia kan, mengelit-gelit kat dalam sungai. Kita tengok geram aja. Jadi bila kita masuk ni, kita nampak kebesaran Tuhan. Tak, kita duduk fikir dari mana air terjun ni datang. Tak kering-kering. Air dia bersih. Tempat dia kita panggil hutan dara lah. Tak ada orang, tak ramai orang masuk. Sebab tu ikan dia besar-besar. Kalau banyak orang mancing, kan dia halus-halus dah. Habis semua orang ambil. Jadi tuan-tuan, bila kita pergi tempat-tempat macam ni, maknanya, kalau kita melihat dengan mata kepala dan mata hati, so kita akan nampak kebesaran Allah. Kita akan ingat pada dia. Kita akan ingat pada dia. 2-3 minggu lepas tuan-tuan, saya pergi jumpa doktor. Anak murid, dia pakar ENT, telinga dengan hidung. Betulan telinga kanan saya tak apa dengar pula itu hari. Duk rajin sangat gerudi kan, rajin sangat korek apa semua ni. Lah kali dah tak apa nak dengar. Kali pertama pergi jumpa doktor, pakar telinga. Dia pun duduk atas kursi, dia kata. Lepas tu dia bawa keluar besi halus tuan, panjang ni. Saya kata, doktor jangan macam-macam doktor. Saya dah takut lah tengok besi tu. Besi halus je.
Ni sudah dah doktor ni nak gerudi telinga aku ni. Dia kata, "Ustaz, bawa tenang Ustaz. Ni kamera Ustaz, kamera. Kita orang kampung tuan tak reti apa dah. Ni kamera Ustaz, saya nak suluh dalam telinga Ustaz ni dulu." Jadi, depan kita ada skrin TV macam tu kan. Tengok lah. Saya nak cerita kebesaran Allah tuan dalam telinga kita ni. Doktor bagi tahu daripada lubang telinga kita ni masuk ke dalam sampai jumpa gegendang telinga tu. Gegendang telinga kan macam anak tekak, bentuk dia macam anak tekak kita tu. Jarak dia lebih kurang 3 cm. Daripada lubang sampai gegendang tu 3 cm. Doktor kata yang boleh gali 1 cm saja. Kita gali sampai 3 cm tu. Tu yang pekak badak jadi dia. Kan? Dia 1 cm je. Sebab 1 cm daripada lubang telinga ni, itu saja kawasan yang ada bulu roma. Saya nampak. Dia disuluh dengan kamera tu kan. Nampak bulu-bulu dalam telinga kita ni. Dan 2 cm yang ke dalam itu tidak ada bulu. Maknanya kulit kita licin dalam tu sampai ke gegendang. Dia kata, "Ustaz, kawasan 1 cm tu saja Allah tumbuhkan, Allah jadikan tek telinga kat situ. Dan dalam tu tak ada, Ustaz. Tak usah Ustaz tonyoh sampai ke dalam sangat." Kita sebab geram kan, sebab khayal tu sampai ke dalam tu. Meleleh helio korek telinga tu. Rasa macam dalam syurga tak? Sedap je korek. Jadi bila kita doktor teropong tu Allah kan, baru kita nampak hebatnya Allah buat telinga ni. Walhal gegendang saja. Gegendang ni tuan-tuan, saya bercakap, suara saya sampai ke telinga tuan-tuan, kena dekat gegendang, gegendang transfer hantar ke otak dah. Otak terus translate dalam masa yang sangat pantas. Benda ni manusia tak boleh buat tuan-tuan. Manusia pun mungkin boleh buat dalam sistem yang sama, tapi mungkin kelajuan dia tidak sepantas macam mana yang Allah buat dalam sistem pendengaran dan telinga kita. Itu yang saya kata tadi. Hati yang bersih, dia tengok apa pun dengan mata kepala dan hati dia. Dia kena tengok dengan hati, tuan-tuan. Kalau tengok dengan mata kepala saja, dia tak apa nak jadi lah. Tengok dengan mata hati, baru dia jadi. Sebab itu, hati yang bersih tadi, sentiasa beribadah kepada Allah, sentiasa berzikir kepada Allah. Dan hati yang bersih, hati yang mendorong pelakunya atau pemiliknya untuk rajin beribadah kepada Allah. Dia memang, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita ni ada hari malas. Kan? Kalau tuan-tuan yang bekerja, hari malas tu hari apa agak-agak? Hari Senin lah. Dia panggil Monday Blues. Hari Senin tu lah paling liat nak pergi kerja lah. Semalam tambah pula depan tu duk korek MRT tak selesai lagi. Pening kepala otak. Jadi tuan-tuan, kita ni ada hari yang kita malas. Itu tak boleh nafir. Kadang ada hari tu malas sangat nak semayang tak. Malas nak baca Quran. Ada hari dia. Jangan hari-hari sudah. Dah, dia ada hari tertentu. Kadang datang malas dia tu. Tetapi tuan-tuan, kita pujuklah hati kita. Usahakan untuk beribadah, melakukan ibadah. Kalau hak wajib, ibadah wajib, kita kena buat mengikut aturan sebenar. Dan untuk amalan-amalan sunat, just kita buat berdasarkan kemampuan diri kita masing-masing. Amalan sunat, kita buatlah takat-takat. Mana kita daya, mana kita mampu, bismillah. Jangan tak buat langsung. Buatlah walau sikit lah. Pelan-pelan, baca Quran sehari sikit-sikit, tak apalah. Sikit-sikit. Yang penting, perjalanan hidup, jangan ada rasa malas sangat nak beribadah. Kena latih diri bagi jadi rajin. Bagi jadi semangat. Sebab tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita mesti dan kena ingat selalu, ruang dan peluang kita nak beribadah ini hanyalah ketika hidup sahaja. Masa dah mati,
Habis. Tutup file, tutup buku, tak ada dah. Tuan-tuan nak mari kuliah Zuhur pun tengah hari ni, masih hidup aja. Kita nak semayang sunat, nak semayang wajib, nak pi haji, nak baca Quran, nak sedekah jariah, nak buat baik. Semua masih hidup saja. Hidup itulah kita panggil modal pusingan yang Allah sediakan kepada setiap manusia. Dah mati tuan-tuan, habis. Tak ada dah. Raya kedua itu hari, kakak saya nombor dua meninggal dunia. Dia usus, masalah usus dia pecah apa semua. Seminggu koma, lepas tu meninggal. Jadi, masa tanam ke bumi itu, saya yang talqinkan. Abang saya Ustaz Saluddin, dia imam. Abang seorang lagi Ustaz Alim Nasir, dia baca doa selepas talqin. Yang susah, sayalah talqin. Yang paling panjang, bagi ke adik bongsu. Jadi, saya talqin. Bila dalam talqin tu saya sebut, saya kata, Muslimin Muslimat yang hadir pada tengah hari ini. Saya kata ingat, yang kita duduk di atas tanah ini sekarang, yang kita berdiri berpijak di atasnya sekarang ini, namanya ialah tanah perkuburan. Dan saya kata ingat, bila jasad kita sudah ditimbus di dalam bumi ini, kita tidak ada lagi ruang untuk balik ke dunia. Tak ada lagi ruang nak patah balik. Tak ada lagi ruang nak buat baik, nak pergi sedekah, nak itu, nak ini. Masuk dalam tanah, saya kata file kita tutup. Habis. Tak ada ruang. Tak ada ruang, tuan-tuan. Ni mujur, kita masih hidup ni ada ruang. Ada ruang nak dengar kuliah, kan? Ada ruang nak berzikir, nak tengok kebesaran Allah. Ada ruang. Mati, tuan-tuan, tutup buku, tunggu saja hari kiamat. Tu je cerita dia. Masalah dia, transit dalam kubur tu pun, kalau tak kena gaya, bukan berehat dalam tu tak, kena belasah lagi. Itu yang kita bimbang. Sebab itulah kita kena ambil betul-betul peluang ketika masih hidup. Itulah Saidina Ali pesan. Satu hari, tuan-tuan, ibu-ibu, Saidina Ali dia berjalan dekat kubur. Lalu kawasan perkuburan. Lepas tu dia berhenti dekat kubur tu, dia bercakap dengan kubur tu. Benda ni tuan-tuan jangan buat lah. Saat lagi orang tengok kan satu macam pula. Apa kata Saidina Ali? Saidina Ali kata, wahai ahlil kubur, tolong khabarkan kepada kami apa yang telah terjadi selepas kamu masuk dalam kubur ni. Atau kami pula akan khabarkan pada kamu apa yang terjadi selepas kamu mati. Boleh dapat? Saya ulang balik. Saidina Ali kata, wahai ahli kubur, tolong khabarkan apa yang terjadi selepas kamu masuk dalam kubur ni. Atau, kalau kamu tak boleh nak khabarkan, memang tak boleh pun, maka kami akan bagi tahu kamu apa yang sudah terjadi selepas kamu mati masuk kubur. Atas dunia ni jadi apa? Saidina Ali kata, nombor satu, isteri kamu sudah dinikahi oleh orang lain. Tu Saidina Ali sebut, bukan semualah no. Tapi kadang-kadang itu yang berlaku kan. Dah meninggal, habis hedah, orang pun tengok berkenan, jalan. Tak apalah, cara betul tak apa. Itu Saidina Ali kata, nombor satu, isteri-isteri kamu sudah dinikahi orang lain. Dan yang kedua, kata Saidina Ali, harta-harta kamu telah selesai difaraidkan. Itulah yang jadi atas dunia selepas kamu mati. Sekarang tolong khabarkan kamu dalam kubur tu apa pula jadi. Tak boleh khabar, tuan. Tak boleh, tak ada mayat yang boleh bangun cerita lah, tak ada. Tapi Saidina Ali tolong jawab bagi pihak. Sebab Saidina Ali ni dipanggil Ali Al-Hukama. Ali yang cerdik pandai. Ali yang bijaksana.
Apa benda? Sayyidina Ali kata, kalaulah ahli kubur yang sudah mati, dia boleh bercakap kepada kita yang masih hidup, nescaya ahli kubur akan berkata, wahai manusia, bekalan yang terbaik yang kamu mesti siapkan sebelum masuk dalam kubur ialah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu Sayyidina Ali sebut. Kalau kubur boleh bercakap pada kita yang hidup, dia akan pesan itu saja. Ingat kata kubur, bekalan terbaik yang kamu boleh bawa masuk dalam tanah ni, iman dan takwa. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah. Allah pilih kita jadi orang Islam. Allah pilih kita jadi orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ambil sikit, kita pun nak raya haji 2-3 minggu lagi ni, 2 minggu lagi. Kalau kita ambil sikit pengajaran, cerita ni semua orang dah tahu. Pengajaran saja. Ketika Nabi Allah Ibrahim bermimpi sembelih anaknya Nabi Ismail. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Inni ara fil manam. Sesungguhnya malam tadi ayah mimpi. Anni azbahuk. Anni maknanya sesungguhnya aku. Maksud dia ayah mimpi, betul-betul ayah sembelih kamu dalam mimpi itu. Lalu Nabi Ibrahim tanya, fanzur madza tara. Tolonglah bagi pandangan, apa pendapat kamu tentang mimpi ayah. Lalu Nabi Ismail menjawab. Nabi Ismail jawab, kita boleh petik daripada jawapan itu dua poin yang sangat besar. Yang pertama, Nabi Ismail jawab, ya abati. Tengok, dia tak kata ya abi. Abi pun bapa kan, wahai bapaku. Tapi dia guna ya abati. Abati ini panggilan lebih mesra daripada abi. Untuk anak kepada seorang ayah. Ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayah, buatlah apa yang ayah mimpikan itu. If'al. If'al maksud buatlah sekarang. Apa yang ayah dah mimpi sembelih saya tu, bismillah, jalan. Apa pengajaran pertama? Nabi Ismail nak ajar kita dalam soal berbuat baik, jangan dilengah-lengahkan. Jangan ditangguh-tangguhkan. Ketika Nabi Ibrahim tanya, Nabi Ismail tidak jawab. Kan, bila ditanya pandangan, Nabi Ismail pun tengok Nabi Ibrahim atas bawah. Dia kata, bapak aku ni kenapa ni? Dahlah tinggal aku 10 tahun, balik-balik kira nak sembelih pula. Nantilah ya, bagi tempoh seminggu nak fikir dulu. Takde. Takde fikir-fikir punya. Arahan Allah, if'al ma tu'mar. Wahai ayah, sembelihlah. Nabi Ismail nak ajar kita dalam soal buat baik, jangan berlengah-lengah. Jangan bertangguh-tangguh. Sebab apa? Satu je sebab dia. Takut tak sempat buat dek kerana mati. Mahathir Lokman. Dikatakan mati mengejut. Sebuah hotel di Sabah. Elok je pergi flight terbang pergi Sabah jumpa kawan ada urusan. Malam tu makan malam, lepas subuh meninggal. Mengejut dipanggil. Itu yang takut. Yang rakyat Malaysia mati dekat Lombok kan. Daki bukit Gunung Rinjani tu. Gempa-gempa, ramai tersadai. 500 orang tersadai atas tu. Dia pergi tu bukan nak dia mati tuan-tuan. Dia pergi tu nak daki bukit. Tengok kebesaran Allah dan sebagainya lah. Tapi nak buat macam mana? Sampai masa. Asbab tu jadi kat situ. Dia yang meninggal ni, anak murid saya punya sepupu dia lah yang meninggal tu. Jadi itu yang Nabi Ismail kata, jangan tangguh. Bismillah terus jalan buat. Sebab takut tak sempat buat. Tapi perangai manusia ni macam tu lah tak? Bila baca Quran, nantilah Ustaz.
Bila sedekah, tengoklah hujung bulan dapat gaji, nantilah, nanti, nanti. Duk nanti situ, lama-lama tak sempat buat tuan-tuan. Itu nombor satu. Yang kedua, yang terakhir saya nak sebut tengah hari ini. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, ayah akan tengok saya sabar. Buatlah. Semelihlah. Ayah akan tengok saya ni sabar orang ni. Apa pengajaran nombor dua tuan-tuan? Nabi Ismail nak ajar dalam soal melakukan kebaikan, kena sabar banyak-banyak. Dalam usaha kita nak buat baik, kena sabar banyak-banyak tuan-tuan. Ujian dia banyak. Tuan-tuan nak naik tingkat 12 ni, turun ke tingkat 12 ni, kena sabar banyak. Dahlah, aircon tak ada. Aircon tak ada ke apa ni? Ke tuan-tuan tak payah bil ke apa? Masa macam panas je. Tak apalah, dah nak habis dah kuliah kita kan. Training-training lah untuk akhirat besok. Kan, berpeluh. Jadi tak apalah kan. Itu nak kena sabar tu. Dah, nak buat baik ni kena sabar. Tuan-tuan nak mari kuliah, kena sabar. Kami, ustaz-ustaz nak datang kuliah, kena sabar. Nuh, kawan-kawan kita yang pergi buat haji, tuan-tuan nak terbang nanti ni, ada lagi ruang. Saya jumpa tadi pun ada musimak call, dia terbang 17 hari bulan. Ada yang 16, 15 tu last yang komisi, yang tabung haji lah. 16, 17 tu semua yang visa-visa special lah tu. Jadi, ada lagi yang akan terbang tak? Menyusul-menyusul dalam seminggu ni. Tuan-tuan, nak buat haji lagi kena banyak sabar. Tengah tawaf nak sabar tuan-tuan. Tengah melontar nak sabar. Tengah sa'i nak kena sabar. Wukuf nak kena sabar. Kan? Kutip batu pun nak kena sabar tuan-tuan. Tuan tengok Allah tarbiah kita kan. Tuan-tuan bayang umur tuan-tuan ni. Lepas tu dengan pangkat yang kita ada. CEO lah, COO lah, apa benda semua ni tak? Datuk Seri Tan Seri lah semua kita ni. Pakai ihram, ustaz tak ustaz pun sama juga. Pakai ihram, duduk mencangkung atas tanah di Muzdalifah. Lepas tu korek tanah, cari batu, keruk pasir. Macam budak-budak tuan-tuan. Allah tarbiah kita. Kan? Kau hebat macam mana pun, kau duduk mencangkung situ, pergi cari batu tu. Bergaduh pula tu. Berebut batu. Macam budak-budak sungguh. Kan? Ui, ni apa ni je? Ni Ana punya ni. Bergaduh dalam gelap tu. Lepas kali dia tuang je mangkuk batu tu ke bawah. Tak. Dah macam budak-budak sungguh tuan-tuan. Saya tengok benda tu yang saya cerita. Sebab kita tengok benda tu. Pengalaman kita bawa-bawa haji ni kan. Kita nampak macam mana Allah tarbiah manusia. Sebab itu kena sabar tuan. Tengah tawaf kalau tak sabar kena tolak tak. Mau ditumbuknya orang. Betul. Berlaku di Mina tu hari, tumbuk terus. Dalam kemah Mina, dia tumbuknya Pak Haji tu. Pak Haji, tumbuk Pak Haji. Dalam ihram ni, belum lontar Jamrat Kubra, tahlul awal, dia lontar penumbuk siap-siap. Malaikat tengok pun takut tu. Lebih Pak Haji ni kan. Jadi tuan-tuan, bayang dalam ihram pergi tumbuk orang ni, apa hal kita ni? Samsing sangat agamanya. Nah, tolong hormat ni pakaian ihram kita tu. Allah dah warning dalam ihram, fala rafasa, jangan cakap benda kotor lucah, wala fusuk, jangan buat kerja fasik, wala jidal, jangan bertekak, bertumbuk, bergaduh fil hajj, ketika kamu dalam ihram haji. Tak tuan-tuan, bang penumbuk kali puas hati Ustaz kata. Dikir puas hati dia je. Kan? Yang angkat penumbuk ni, letak depan muka ustaz pun ada tuan. Allah, kita nak kata apa tuan? Masa di Malaysia kursus haji, dia datang kursus haji kita. Angguk depan kita tak? Sampai Arafah, ustaz nampak ni penumbuk saya kata dia. Memanglah nampak kau letak depan ni. Kan, depan muka dia letak je penumbuk dia. Dia tanya pula, ustaz nampak ni kata dia. Oh, sabar tuan. Dia lupa ustaz pun ada penumbuk. Kau jangan kira kau punya penumbuk je kan. Kadang hati sakit tuan. Macam ni aku tarbiah kau kat Malaysia dulu. Sampai Arafah kau angkat penumbuk kat muka ustaz. Sebab tempat duduk dia tak ada dalam kemah. Itu je nak jadi punca. Bawa lah bertenang dulu dah. Banyak ikhtiar lain.
duduk atas pokok pun boleh, apa masalah dia? Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, itu mesti ada kesabaran. Kita nak buat baik, mesti ada kesabaran. Nak buat ibadah, mesti ada kesabaran. Itu yang diajar oleh Nabi Allah Ismail dalam peristiwa korban. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, akhir sekali saya nak sebut kesimpulan. Yang pertama sekali, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, teruskan mengaji, teruskan cari ilmu, teruskan berkuliah. Apa cara sekalipun, usahakanlah. Dapat sikit-sikit kita mengaji pun tak apalah. Kan? Daripada tak dapat langsung. Benda ni dia, sebenarnya yang saya sebut ni tuan-tuan dah dengar dah tiap-tiap tahun. Tapi bila remind balik tu, dia akan segar balik kan. Dia akan boleh ingatkan balik. Dia memang macam itulah. Sebab itu, Islam suruh kuliah ni jangan putus. Dan yang kedua, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kesimpulan kita pada tengah hari ni, yang kedua, teruskan beramal sementara kita masih hidup. Bila dah meninggal besok ni, tak boleh buat apa dah tuan. Panjang cerita dia kan. Jadi, teruskanlah setakat mana yang kita mampu, buatlah kebaikan dengan apa cara sekalipun yang diredai Allah, yang Allah suka, bismillah tawakal, kita buat tuan-tuan insyaAllah. Jadi itu yang saya nak share sikit pada tengah hari ini. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon izin berhenti sekadar ini dulu. Kebetulan saya ada meeting pukul 3 di Pelabuhan Kelang tuan. Jadi insyaAllah kita jumpa bulan depan insyaAllah. Dan dua saja pengumuman ringkas sebelum kita tangguh. Yang pertama, seperti mana tahun-tahun yang sudah, kalau ada tuan-tuan yang berminat untuk join korban atau akikah kambing, harga dia RM550 untuk seekor kambing yang kita akan sembelih di Tanah Suci Makkah pada raya korban nantilah, 2 minggu lagi insyaAllah. Tuan-tuan yang berminat boleh SMS ataupun WhatsApp kepada nombor saya 019-243-7476. 019-243-7476 itu nombor saya, Ustaz Rahim Nasir. Sahabat saya yang uruskan, dia pun dah sampai di Mekah dan dia pun dah hantar dah gambar-gambar kambing yang bakal disembelih nanti insyaAllah. Jadi kalau ada, kita masih buka sehingga 2-3 hari sebelum Raya Haji. Sempat lagi insyaAllah. Dan yang kedua, seperti biasa di luar sana, kita ada jualan wakaf kitab RM50 untuk diwakafkan ke sekolah-sekolah pondok di seluruh negara. Jadi tuan-tuan bayar RM50, kemudian tulis nama yang hidup atau yang meninggal dunia di belakang kitab dan tinggalkan kitab tu, nanti kami uruskanlah. Dan kalau tuan-tuan tak buat duit, boleh minta nombor akaun dekat adik yang jaga tu, nanti boleh transfer online. Wallahu'alam, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sof.